Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 9 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات باب الحلال البين الحلال بين حلال itu jelas. Wal haramu bayyin, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat, di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Bab ini adalah bab yang agung, dan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah adalah hadis yang agung, yang dikatakan para ulama setara dengan sepertiga Islam. Jadi hadis innamal a'malu binniyat setara dengan sepertiga Islam. Demikian pula hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun setara dengan sepertiga Islam. Demikian pula hadis ini,
hadis al-halalu bayyin setara dengan sepertiga Islam. Yang demikian itu karena hadis innamal a'malu binniyat berbicara atau menjelaskan tentang perkara niat, amalan hati. Dan hadis Aisyah, man ahdatha atau man amila amalan laisa alaihi amruna, menjelaskan tentang ibadah yang tidak ada dalilnya ditolak oleh Allah. Kemudian hadis An-Nu'man ibnu Bashir menjelaskan tentang bab al-mu'amalah. Dengan demikian hadal hadis ya'dilu thuluthal Islam. Waalaikumsalam. Hadis ini setara dengan sepertiga Islam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna. Muhammad ibn al-Muthanna al-Basri, gurunya al-Imam Bukhari, seorang ulama yang fiqah, yang meninggal dunia pada tahun 252 Hijriah. Qala haddathani ibnu Abi Adi. Ibnu Abi Adi namanya Muhammad ibnu Ibrahim Al-Basri. Muhammad ibnu Ibrahim Al-Basri dikenal dengan ibnu Abi Adi, yang meninggal dunia pada tahun 194 Hijriah. An ibni Aun Abdullah ibn Aun Al-Basri. Abdullah ibn Aun imam besar kaum muslimin yang menyerukan untuk berpegang teguh dengan sunnah serta meninggalkan bid'ah. Pada akhir hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan karamah dalam keadaan sakaratul maut. Abdullah bin Aun berkata, ya ayuhan nas, alaikum bis sunnah wa iyakum wal bid'ah. Wahai manusia, pegang teguhlah sunnah, jauhilah bid'ah. Kemudian membaca la ilaha illallah, lalu setelahnya meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Abdullah ibn Aun al-Muzani meninggal dunia pada tahun 151 Hijriah. Anis Sya'bi. Siapa namanya Sya'bi? Amir ibn Syarahil al-Sya'bi. Min kibari tabi'in. Ada yang mengatakan min kibari tabi'in, ada yang mengatakan al-wusta minat tabi'in. Tetapi Imam Sya'bi berkata, adraktu khamsa mi'a minas sahabat. Aku menjumpai 500 sahabat radhiyallahu anhum. Al-Imam Sya'bi, imam besar kaum muslimin, meninggal dunia pada tahun 103 Hijriah. Qala sami'tu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Nu'man ibn Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 65 Hijriah. Yaqulu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ha. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur yang lain. Wa haddatsana Ali ibn Abdullah, Ali ibn al-Madini, qala haddatsana ibn Uyayna, qala haddatsana Abu Farwah, ani Sya'bi qala sami'tu Nu'man ibn Bashir anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala wa haddatsani Abdullah ibn Muhammad, qala haddatsana ibn Uyayna, ana bi Farwah qala sami'tu Sya'bi qala sami'tu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحلال بين artinya al-halalul mahdu bayin, halal yang murni itu jelas, seperti contohnya kurma, ini halal al-mahd jelas, dan contoh-contoh yang lain. Kalau dari binatang ikan, al-halalu al-mahdu bayinun, halal yang murni itu jelas. Di dalam masalah muamalah, jual beli itu halal al-mahd jelas, diketahui semua orang. Demikian di dalam masalah muamalah juga, nikah, nikah itu halal jelas, al-halalu bayyinun, artinya al-halalul mahdu bayyin, al-halal yang murni itu jelas, semua orang tahu. Wal haramu bayyinun, wal haramul mahdu bayyin, haram yang murni itu jelas. Di dalam masalah makanan, contohnya apa? Bangkai. Bangkai itu al haramul mahd, haram yang murni, jelas keharamannya. Di dalam masalah minuman, al khamru, khamr itu jelas pengharamannya. Contoh yang lain, masalah muamalah, muamalah riba, riba itu al-haramul mahd, haram yang murni jelas. Jadi riba itu tidak syubhat, riba itu al-haramul mahd, haram yang murni pengharamannya. Di dalam masalah muamalah, di dalam masalah yang lain, hubungan badan, zina, al-haramul mahd jelas. Maka Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin, artinya halal yang murni itu jelas. Wal haramu bayyinun, wal haramul mahdu bayyinun, haram yang murni itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihah, antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Dan Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan definisi syubhat yang kita simpulkan ada 4. Definisi syubhat, apa yang dimaksud? Perkara yang tidak jelas, perkara yang samar. Yang pertama, makhtulifa fi hillihi au tahrimihi, apa yang diperselisihkan pengharamannya, dihalalkannya atau diharamkannya, diselisihkan oleh para ulama, ini haram atau ini halal, ini bagaimana hukumnya. Contoh yang terdekat, masalah sunat, sunat memakai apa? Laser. Sunat pakai laser. Abang Darajat pakai apa kemarin? Ah, masya Allah, barokah, alhamdulillah. Iya, sunat pakai laser ini ada yang membolehkan. Kalau dibolehkan, jadinya apa? Kalau dibolehkan, jadinya apa? Halal, boleh katanya ya. Ada yang lain mengatakan dilarang. Ini contoh saja. Kenapa? Karena laser itu sesuatu yang panas. Maka masing-masing punya hujah, punya alasan. Tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya melakukan pengobatan dari besi yang dipanaskan. Khilafiyah, ada ustadz yang membolehkan, ada ulama yang melarang. Keluar kalau kita pakai gunting, ada selisih tidak? Sunat pakai apa? Pisau atau pakai gunting? Ada perselisihan atau tidak? Tidak ada. Maka yang diperselisihkan itu adalah apa? Syubhat. Jadi lebih ini berselisih. Yang mengatakan boleh itu masih was-was. Wah, ada hadisnya kok. Jelas ya?
Contoh yang lain, buaya. Buaya apa ini? Buaya laut atau buaya darat? Buaya laut, buaya binatang air ini. Ada ulama yang membolehkannya. Karena buaya adalah binatang apa? Binatang air. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air, tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Buaya ini binatang air. Demikian, dengan demikian buaya itu halal. Maka ada sebagian syekh minta dijadikan buaya. Ada enggak buaya? Ini halal, saya kepingin mencoba sensasi dagingnya buaya. Enggak dapat daging buaya, cuma dapatnya daging kijang atau daging kuda. Intinya daging buaya itu ada yang menghalalkan. Ada pula yang mengharamkan, karena buaya itu apa? Ada taringnya, enggak ada taringnya. Bertaring, kemudian buas. Binatang minas siba, buas. Bagaimana ini? Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Berarti ini apa? Subhat. Kalau enggak makan buaya lebih selamat. Wong tempe masih banyak, kenapa? Tempe masih banyak, kenapa makan buaya? Jadi kalau kita makan subhat, makan subhat. Kalau kita makan buaya, otomatis ada perselisihan. Tapi kalau kita makan ayam, ada enggak perselisih? Enggak ada. Ayam itu al-halalul mahd, halal murni. Adapun buaya, kita katakan masih syubhat. Maka lebih utama untuk apa? Dihindari. Demikian. Yang namanya syubhat pertama, makhtulifa fi hillihi au tahrim. Apa yang diperselisihkan? Yaitu yang diperselisihkan halalnya atau haramnya. Maka lebih utama menghindarinya. Kalau ini subhat, lebih utama dihindari, lebih selamat, lebih terhormat dan lebih sempurna agamanya. Yang kedua, di antara subhat, makna subhat yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar, al-makruhat, perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh itu syubhat, tidaklah dijauhi. Namanya makruh, dibenci. Namanya perkara yang makruh itu dibenci. Makruh itu dibenci. Syubhat hendaklah dihindari. Contohnya apa yang makruh? Silahkan buat contoh biar hidup majelisnya, supaya yang ngantuk tidak jadi ngantuk. Gimana ya Syekh? Masa makruh? Banyak sekali perkara-perkara yang makruh. Jadi al-makruhat, intinya al-makruh itu subhat. Rokok itu makruh atau haram? Haram make lam atau make rok? Khilaf, ah? Iya. Soalnya ada kiai yang ceramah sambil rokokan ini. Khilafnya di situ atasnya. Kok itu jelas-jelas haram itu. Al-haramu al-mahdu, bukan makruh. Jelas ya. Makruh disebutkan oleh para ulama, diantaranya nabid. Nabid itu rendaman kurma. Rendaman kurma yang ini gak tahu ini berapa waktunya ini rendaman kurma ini. Terlalu lama, 3 hari atau lebih. Dikhawatirkan memabukkan. Tapi ini bukan khamr ini. Masih rendaman kurma. Jus kurma. Jus kurma yang dikhawatirkan ya. Maka Nabi SAW awalnya melarang para sahabat membuat nabit ini, yang diletakkan di bejana tertentu. Karena khawatir dijadikan apa? Khamr. Setelah itu Nabi SAW membolehkan. Yang penting jangan sampai lebih dari apa? 3 hari. Karena kalau 3 hari itu lebih dari 3 hari, dikhawatirkan apa? Memabukkan. Ini nabid.
kemudian tidak tahu ini berapa harinya. Ini lebih utama dihindari, makruh. Walaupun dikatakan ini tidak sampai memabukkan ini, tetapi kalau kita ragu-ragu, maka itu syubhat karena termasuk perkara yang makruh. Kemudian yang syubhat, al-istiktsaru minal mubah. Sebagaimana jemputan Hafidh, mubah tapi banyak. Jelas ya? Jadinya syubhat boleh, tetapi berlebihan. Dibolehkan. Jadi perkara yang halal, halal tapi melampaui batas. Melampaui batas di dalam perkara yang halal, ini syubhat. Jadi yang halal, makan kebanyakan. Makan contohnya, Masya Allah, 10 piring, 5 piring. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Orang yang beriman makannya itu dengan satu apa? Usus. Usus atau lambung. Lambung atau usus, mi'an ini. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir itu makan dengan 7 lambung. Jelas ya? Jadi ada orang yang kafir, tawanan atau kafir belum masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikasih makanan tak kenyang-kenyang. Kemudian setelah masuk Islam dikasih makanan sedikit kenyang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid." Orang yang beriman makannya itu dengan satu lambung atau satu usus. Adapun orang kafir makan dengan 7 lambung. Makanya tidak kenyang-kenyang. Makan itu halal, iya, tetapi melampaui batas, berlebihan, al-israf, at-tabdir, jadinya apa? Syubhat. Kalau kita makan banyak-banyak otomatis tidak habis. Tidak habis, dibuang. Subhat, makan banyak subhat, dibuang jadinya nanti mubadir, tabdir, haram, mengantarkan kepada perkara yang haram. Kemudian yang keempat, ini yang penting, al-mubah fil maudi'il qaribi minal haram. Boleh, dibolehkan perkara yang mubah di tempat yang dekat dengan haram. Di tempat yang dekat dengan haram. Haram ini mencakup kemaksiatan, mencakup kesyirikan, mencakup ritual-ritual yang menyimpang. Nah, contohnya jual, enak apa jualan apa ini? Jual mie ayam atau jual pentol? Jual mie ayam ini halal atau enggak? Halal ini. Jelas ini halalnya. Apalagi mie ayamnya Bang Torajat, Masya Allah. Barokah insya Allah. Kita berdoa semoga Allah memberkahinya. Ini, jual mie ayam halal. Beli mie ayam halal. Tapi ada mie ayam dekat warung remang-remang. Ini mie ayam ini pas depannya warung remang-remang. Piye ini? Bagaimana ini? Ini namanya apa? Syubhat. Halal tidak jelas, haramnya juga tidak kurang jelas. Beli mie ayamnya halal, tetapi masalahnya itu beli mie ayam sambil melihat apa? Pemandangan. Nah, ini yang masalahnya. Jadi melihat apa? Dan dikhawatirkan akan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat kesyirikan contohnya. Ramai orangnya. Ramai sekali. Kesyirikan, orang menyekutukan Allah. Gimana jualan di situ? Jualannya halal, jual sesuatu yang halal, tapi di tempatnya haram atau di tempat dekat yang haram. Ini yang namanya syubhat. Jelas ya? Ngembala kambing, ini halal ngembala kambing, tetapi dekat sawah orang. Ini namanya kambing, gak bisa dinasihati. Baik kambing, takwalah, bertakwalah pada Allah. Ini sawahnya orang, jangan dimakan.
Yang tidak peduli kambingnya akan makan tanaman milik apa? Milik orang lain. Maka disebutkan oleh Hafidz Ibnu Rajab, ini yang diantara yang sangat penting penafsiran subhat, yaitu halal, mubah, boleh di tempat yang dekat dengan haram. Jelas ya? Ini adalah tafsirnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mustabihah, antara halal dan haram perkara-perkara yang syubhat. Faman taraka ma syubbiha alaihi minal ithm kana limastabana at-taraka. Siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat yang dikhawatirkan dosa, maka meninggalkan perkara yang jelas dosanya lebih gampang. Subhat saja yang samar saja ditinggalkan, apalagi yang jelas apa? Dosanya. Siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang tidak jelas dikhawatirkan dosa, maka terhadap perkara yang lebih jelas, jelas haramnya, jelas dosanya, dia akan lebih meninggalkannya. Wa man ijtara'a ma yasukku alaihi minal ithm aw syaka an yuwaqi'a mastabana. Siapa yang berani melakukan, mengerjakan perkara-perkara yang ragu-ragu, jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini haram, tapi dilakukannya, dikhawatirkan, awushaka, khawatir an yuwaqi'a mastabana, dikhawatirkan dia akan terjerumus melakukan sesuatu yang jelas dosanya. Jelas ya? Demikian. Jadi orang beli sesuatu di tempat yang haram, beli nasi, pertamanya beli nasi, belinya awalnya beli mie ayam, kemudian keduanya kepingin tahu, setelah kepingin tahu kemudian akan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Wal ma'asi himallah, maksiat itu adalah batasan-batasannya Allah, jangan dilanggar. Wa man yarta haulal hima yusik an yuwaqi'ahu, siapa yang mengembala kambing di dekat batasan sawah milik orang lain, kebun milik orang lain, maka dikhawatirkan kambingnya akan makan tanaman apa? Milik orang lain tersebut. Kemudian lanjutan hadis apa? Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiya al-qalb. Ingatlah, di dalam jasad terdapat segumpal daging. Segumpal daging ini yaitu hati. Apabila baik, maka baiklah badan seseorang, seluruh jasadnya baik. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, rusak pula seluruh jasadnya. Dan ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi al-halalul mahdhu bayyinun wal haramul mahdhu bayyinun. Halal yang murni itu jelas, haram yang murni itu jelas. Maka para ulama menafsirkan al-halalul bayyinu artinya al-halalul mahdhu, halal yang murni itu jelas, wal haramul mahdhu, haram yang murni itu jelas. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi annas syubhat
la ya'lamuha katsirun minan nas, bahwasannya perkara-perkara yang syubhat tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Perkara-perkara yang syubhat, yaitu perkara yang samar, yang tidak jelas, yang makruh, yang diperselisihkan, ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Anna syubhat la ya'lamuha katsirun minan nas. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi, fihi anna ba'dhan nas ya'rifu syubhat, bahwasanya sebagian manusia mengetahui ini adalah perkara-perkara yang syubhat. Siapa mereka? Mereka adalah penuntut ilmu, para ulama dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Mereka tahu, oh ini syubhat. Dikenali definisinya, oh ini diperselisihkan. Lebih utama keluar dari apa? Perselisihan. Yang paling umum syubhat berdasarkan hadis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, syubhat yang umum seperti makna hadis, yang paling umum adalah halal tapi di tempat haram. Halal di tempat dekat dengan apa? Haram. Ini syubhat. Jadi kenalilah syubhat supaya kita bisa menghindarinya. Kebanyakan manusia tidak tahu syubhat. Kebanyakan manusia terjerumus kepada perkara-perkara syubhat. Namun sebagian manusia, anna ba'dhan nas ya'rifus syubhat, sebagian manusia, sebagian kecil di antara mereka ada yang mengetahui perkara-perkara syubhat. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlul ilm, keutamaan ilmu. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah, gara-gara tidak tahu, gara-gara tidak tahu, banyak orang yang terjerumus kepada dosa. Maka ilmu itu mulia. Salah satu kemuliaan ilmu, seseorang ini tahu syubhat untuk dihindari, tahu ini halal, tahu ini haram. Belajar terus, tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa. Jangan pernah merasa cukup dari menuntut ilmu, siapapun juga. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran tarkus syubhat min kamaliddin, meninggalkan syubhat termasuk kesempurnaan agama. Meninggalkan perkara-perkara yang syubhat termasuk kesempurnaan agama. Maka banyak sekali pernyataan para ulama tentang anjuran meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dari hadis ini terdapat pelajaran al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari perselisihan itu lebih utama. Kalau ada yang mengatakan boleh tidak boleh, boleh tidak boleh, kita keluar dari perselisihan tersebut. Jelas ya, boleh tidak boleh, boleh tidak boleh, wajib tidak wajib, kerjakan saja, selesai sudah. Contohnya memanjangkan jenggot, ini wajib atau tidak wajib? Memanjangkan jenggot wajib, ini jelas sekali. Kalau mau keluar dari perselisihan, orang yang memanjangkan jenggot paling tidak dia tidak ada yang berselisih, dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya al-khuruju minal khilafi aula. Maka Imam Bukhari mengatakan
tentang masalah paha aurat, paha ini aurat. Qala rahimahullah, hadithu Anas asnad, hadisnya Anas itu lebih sahih. Wa hadithu Jarhad apa? Ahwat. Hadisnya Jarhad yang menjelaskan paha itu aurat lebih utama, lebih hati-hati, lebih selamat. Kalau kita mengatakan paha tidak aurat, paling tidak selisih. Kita membuka aurat paha kita, ini orang berselisih, oh paha itu aurat. Tapi kalau kita menutup paha kita, tidak ada perselisihan. Maka al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari perselisihan itu lebih utama dan lebih selamat. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlul wara', keutamaan wara'. Apa yang dimaksud wara'? Tarku ma la yu'manu dararuhu fil akhirah. Al-wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan madarat di akhirat. Tarku ma la yu'manu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahaya, masih dikhawatirkan, belum tentu apa membahayakan, tetapi dikhawatirkan membahayakan. Maka di sini kita sebutkan beberapa pernyataan salaf dan ucapan mereka itu barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, qala sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang sampai derajat takwa. Jadi seseorang itu tidak sampai derajat orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang boleh. Sesuatu yang boleh ditinggalkan karena khawatir terjerumus kepada perkara yang tidak dibolehkan. Ini namanya wara'. Wara', hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu sampai kepada derajat takwa sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan karena khawatir terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, tamamu taqwa, kesempurnaan taqwa, an yattaqiyallaha al-abdu, hendaklah seorang hamba takut kepada Allah. Wa hatta yattaqiyahu min mithqali dzarrah, sehingga seorang hamba takut kepada Allah, takut walaupun perkara yang sekecil dzarrah. Wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal, sempurnanya takwa diraih bagi siapa yang meninggalkan sebagian yang menurut dia itu halal. Halal ditinggalkan, khasyata an yakuna haraman, khawatir perkara tersebut apa? Haram. Ini buaya halal atau haram? Khawatir haram, ditinggalkan. Ini termasuk lebih utama. Ini termasuk kesempurnaan takwa. Hijaban bainahu wa bainal haram, supaya sebagai pembatas antara dia dan haram. Demikian pernyataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, inni la uhibbu an ada'a baini wa bainal haram sitratun minal halal. Sesungguhnya aku itu suka menjadikan pembatas antara aku dengan yang haram, pembatasnya itu halal. Sesungguhnya aku suka menjadikan halal batasan
antara aku dan haram. Yang halal tersebut aku tidak melewatinya. La akhruquha. Jadi aku tidak melewati yang halal, tidak mengerjakan yang halal karena khawatir melakukan yang apa? Yang haram. Qala al-Hasan, Hasan al-Basri rahimahullah, ma zalat at-taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Senantiasa takwa itu bersama orang-orang yang bertakwa. Takwa akan selalu ada bersama orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka meninggalkan banyak yang halal. Banyak yang halal ditinggalkan karena khawatir haram. Ini orang yang bertakwa, meninggalkan banyak yang halal karena khawatir apa? Terjerumus kepada sesuatu yang haram. Qala Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, innama summu al-muttaqin. Orang yang bertakwa dikatakan orang al-muttaqin, orang-orang yang takut. Li'annahum ittaqau ma la yuttaqa. Karena mereka takut apa yang tidak ditakutkan seharusnya, yaitu halal. Seharusnya halal itu boleh dikerjakan. Tapi orang yang bertakwa saking takutnya takut halal ini karena khawatir mengantarkan kepada apa? Yang haram. Qala Maimun ibnu Mihran, la yuslamu lirrajuli alhalal hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Janganlah seseorang menyerahkan dirinya, membiarkan dirinya melakukan sesuatu yang halal sehingga dia menjadikan batasan antara dirinya dengan yang haram dibatasi dengan halal. Jadi pembatasnya halal. Halal ini jangan dikerjakan karena batasan ini apabila dilanggar akan menjerumuskan kepada perkara yang haram. Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu rahimahullah berkata, la yusibu abdun haqiqatal iman. Seseorang tidak meraih, tidak merasakan hakikat iman hatta yaj'ala bainahu wa bainal haram hajizan minal halal. Sehingga dia mempunyai benteng, mempunyai batasan antara dia dan haram, yaitu batasannya itu halal. Halal jangan dilakukan apabila menjerumuskan kepada yang haram. Demikian keutamaan orang-orang yang wara'. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi man waqa'a fis subhat aw syaka an yuwaqi'a fil haram. Siapa yang terjerumus, siapa yang mengerjakan perkara-perkara syubhat, dikhawatirkan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Siapa yang mengerjakan perkara-perkara yang syubhat, dikhawatirkan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi al-ibtiad min mawaqi'il fitan, menjauhi tempat-tempat fitnah. Ini tempat fitnah, hendaklah dijauhi. Walaupun kita tidak ingin fitnah tersebut awalnya, namun karena sering mendatangi tempat tersebut dikhawatirkan akan terjerumus. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan faedah, fihi at-taharruz min at-ta'arrudi li su'idh-dhann. Hati-hati dari menyebabkan orang lain su'udzan kepada kita. Hati-hati, at-taharruz, hati-hati. Min at-ta'arrud, yaitu menyebabkan orang lain su'udzan kepada kita. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan prasangka, terutama prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Ayat ini terdapat pelajaran larangan su'udzon, larangan berprasangka buruk. Kemudian ayat ini juga terdapat pelajaran larangan menyebabkan orang lain untuk su'udzon. Jelas ya? Larangan menyebabkan orang lain su'udzon kepada kita. Jadi kalau kita ngaji, menghadiri majelis ilmu, masya Allah, pakai peci, bajunya baju yang terhormat, kemudian andok, apa andok itu? Makan di warung yang remang-remang. Halal nih saya makan. Orang lain gimana? Masya Allah, ustadznya masya Allah, semangat ustadznya. Ustadznya semangat, kemajuan nih sekarang nih. Sekarang ustadznya maju sekarang. Ini ustadz modern ini, zaman milenial seperti ini. Sip, toleransi. Jelas ya, orang lain akan suudan kepada kita karena kita tidak membentengi diri. Kita lapar, mau nasi goreng, iya. Ada tempat yang dekat dengan maksiat, tahan sebentar, tahan dulu. Jadi kalau kita beli nasi goreng di situ, orang-orang mengatakan, masya Allah, Allahumma barik, didoakan ini. Gimana ini ada seorang ustadz beli nasi goreng di tempat maksiat? Padahal beli apa? Nasi goreng saja. Apalagi ada yang ustadz dakwah di diskotik. Gimana ini? Dakwah di diskotik. Kemudian dakwahnya itu di tempat-tempat seperti itu. Waliyadubillah. Waliyadubillah. Maka hendaklah kita hati-hati. Hendaklah kita hati. Jangan melihat niat kita. Oh, kita itu kalau melihat niat benar terus kita itu. Tidak ada salahnya kita. Kalau kita melihat niat, oh, niat saya itu baik. Niat saya ini masya Allah. Kita lihat zahirnya, nampaknya apa? Yang kita lakukan ini menyebabkan orang lain su'udzon atau tidak. Maka Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan at-taharrus minat ta'arrud li su'udzon. Hati-hati menyebabkan orang lain su'udzon. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain dari hadis yang agung ini. Kita cukupkan demikian. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.